Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Aku ada update terkini mengenai Pi Network ya. Untuk perhatian korang, okay, bermula hari ini iaitu 8 Disember 2029 pagi, okay, pihak Pi Network ataupun pihak core team telah membuat keputusan untuk melakukan halving ya. Kerana bilangan pioneers, okay, atau bilangan miners telah pun mencapai 10 juta. Okay, telah mencapai 10 juta. Jadi mereka membuat keputusan untuk membuat halving. Okay, sebelum ini, okay, kadar mining adalah 0.2 pi per jam. Tetapi pada 8 Disember pada pukul 9 pagi, okay, ia telah menjadi separuh. Okay, apabila separuh, dia adalah lebih kurang 0.1 pi. Dan rate ini akan berjalan setelah korang punya mining tamat yang 24 jam tu. Tamat, korang tekan je butang kilat tu, okay, dia akan start menggunakan rate yang baru iaitu 0.1 pi per jam. Okay. Jadi, memandangkan bilangan pioneers ataupun miners semakin ramai, jadi mereka telah membuat keputusan untuk membuat halving. Sebenarnya benda ni telah pun aku ceritakan dalam video aku yang sebelum ni, iaitu konsep halving. Jadi mengikut white paper yang aku baca, mereka masih lagi belum membuat keputusan akhir sama ada mereka hendak menutup ataupun maksudnya Pi ni dah habis di mining apabila bilangan pioneers mencapai 100 juta. Okay, sekarang ni 10 juta. Okay, jadi masih boleh mining walaupun rate dia dah rendah, masih boleh mining. Okay, tetapi apabila menjelang 100 juta pioneers, dia akan halving lagi, akan halving tetapi nilai dia makin rendah. Okay, korang boleh rujuk video yang aku share, yang aku dah buat mengenai konsep halving. Okay, kita tengok Okay, sekarang dia dah turun dia dah turun kepada 0.1 okay, pi per jam. Okay, sebelum ni ia 0.2. Okay, jadi secara konsepnya, secara asasnya aku sentuh sikit. Dia mula-mula 0.2. Okay, masa mula-mula aku start mining dulu, dia 0.2. Okay, 0.2. Lepas tu dia separuh jadi 0.1. Okay, jadi dia akan jadi separuh lagi. Okay, dia akan jadi 0.05. Okay, lepas tu dia akan jadi kurang lagi. Okay, dia akan jadi kurang lagi 0.05. Okay, 0.025. Lepas tu 0.0 berapa lagi? 0.5 mungkin lah. Okay, dia akan jadi makin sikit, makin sikit. Dan bila Pioneers mencecah 100 juta, okay, jadi bila dah cecah 100 juta, tak ada lagi pi Tak ada lagi pi. Itu yang aku baca dalam ini kalau korang tengok dekat sini. Okay, ni read analysis and plan ni. Okay, ada, korang boleh baca lah nanti. Okay, dia panjang sikit dalam tu. Okay, itu adalah mereka punya perbincangan lah. Okay, perbincangan. Okay, tetapi kita tak akan dapat mining Pi ataupun mana-mana cryptocurrency selama-lamanya. Seperti juga Bitcoin. Okay, dia akan habis. Sama juga dengan Pi, dia akan habis. Jadi itu saja untuk video kali ni. Korang masih boleh download dan mulakan mining. Okay, tak ada masalah. Mining setakat memang boleh walaupun sikit, okay, it's better than tak ada langsung So, ada aku share dalam video, okay, macam mana nak install dan mining Pi. Okay, itu saja daripada aku. Please like, please subscribe, please share dan please ketik butang loceng untuk mengetahui berita terkini daripada aku. Setakat ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.